Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to some fun times in Mandalika Circuit. This video is by Daftar Popular, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So, without further ado, let's get started with this video. Hey, hope up, gangs. Shout out to Mr. Halal Merch, guys. If you want to grab yours, check it out. Pada tanggal 19 hingga 21 November kemarin, Indonesia sekali lagi memiliki sejarah yang bisa dikenang. Untuk pertama kalinya, negara kita ini menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia Superbike yang biasa dikenal di World Superbike 2022. Atau WSBK. Balapan yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ini memang memberikan bekas kenangan yang beragam, mulai dari yang lucu hingga yang bikin kita ngenes. Nah, hari ini Daftar Popular udah ngumpulin nih berbagai hal yang menjadi topik pembicaraan tentang WSBK Mandalika dalam video berikut ini. Hal yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika. Bicara hal yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika kemarin, baiknya kita mulai dulu dari peresmian sirkuit Mandalika yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. We saw that just in the last video. President Jokowi was cruising down the track with his, you know, friends and I guess part of his other team. King viralnya, ada loh yang ngedit video peresmian ini menggunakan soundtrack dari Kamen Rider Black. Untuk kamu generasi 90-an, soundtrack ini ngangenin banget ya. Oh, sick. Kalau yang tadi ngangenin, nah, berita viral yang satu ini justru ngegemesin. Dilaporkan kru WSBK Mandalika membongkar kargo milik peserta balapan. Salah satu kargo yang those are all the, I guess, customs team. Motorcycles are coming, they're checking them, passing it through customs and sending it to all these teams. Indonesia langsung ngegas nih mencari pihak panitia WSBK Mandalika. Padahal, setelah dicek dan recheck, ternyata hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur balapan dan rumor tentang marahnya pihak Ducati ditampik langsung oleh pihak Ducati sendiri. Ini nih Suzuki, perlunya kita cek Yamaha, dan recheck berita Honda dulu sebelum bereaksi. Tapi kok bisa sih ada media online yang beritakan hal yang cuma sebatas rumor? Ducati has some beautiful superbikes. So beautiful. Selain dari orang lokal, sebelum balapan di sirkuit Mandalika dilangsungkan, ada juga nih tingkah para pembalap yang mencuri perhatian. Contohnya saja, tingkah dari Toprak Rastaglio yang merupakan pembalap Yamaha yang mengupload kegiatannya ngarit dengan emak-emak di sekitar Mandalika. Hal yang unik juga datang dari partner Toprak di Yamaha yaitu Andrea Locatelli yang disinyalir tidak tahan dengan cuaca panas di Lombok dan memilih berendam di ember plastik. Wah, what's going on there? The garbage bin? Mandi aja ya. Masuk di hari balapan ada juga nih berita yang cukup memalukan yaitu keberadaan copet di sirkuit Mandalika. Hal ini tentu aja disayangkan oleh semua pihak. Karena bukan cuma satu, tapi ada belasan copet yang ditangkap pada acara internasional tersebut. Dari pengakuan mereka, balapan ini emang menjadi lahan basah karena penuhnya sirkuit tersebut. Dalam aksinya, para copet ini mengincar telepon genggam, tas, dompet, hingga topi-topi mahal yang digunakan oleh pengunjung. Tapi eits, jangan salah dulu. Copet yang dibicarakan di sini bukan orang lokal alias warga setempat loh ya. Jangan sampai ada yang especially for tourists that will be coming, right? So the police is turning the heat on them. Yang emang mengincar event-event internasional. Masih dari dalam sirkuit, sekarang kita pindah ke tengah-tengah balapan untuk melihat kejadian yang dianggap sebagai kejadian mistis. Dalam video yang berikutnya, those tires actually had traction. Oh. Seperti sedang dikendarai orang lain. Bagi sebagian orang, kejadian ini langsung dikaitkan dengan kejadian mistis. Padahal, ini biasa-biasa aja kok. Peristiwa motor itu akan go. I think it's going to go to Malaysia. Doesn't want to stop. Juga tekanan gas motor. Jadi, besok-besok kalau ada kayak gini lagi, jangan nuduh setan lagi ya. Nah, there's even false phone, it's just going.
Let me know if anybody found that motorcycle. Selain kejadian di luar sirkuit, yaitu kegiatan nobar. Nah, nobar yang kita maksudkan ini bukan lewat TV atau layar tancep, melainkan nobar langsung dari bukit di sekitarnya Mandalika. Hal hemat dan unik yang memperlihatkan That's the cool part because there's a lot of hills where people could just go up and watch. You know, for those who can't afford to buy tickets, right? Karena hal ini bisa berdampak pada penyelenggaraan balapan, pemerintah dan aparat melarang aksi nonton di bukit lagi. Bahkan untuk menggaransi kejadian serupa tidak terjadi lagi, pihak aparat setempat melakukan penjagaan ketat. Ya, bicarain tentang nobar alternatif ini, hal tersebut emang wajar dilakukan oleh orang-orang golongan menengah ke bawah. Karena harga tiket WSBK Mandalika itu cukup gila, yaitu berkisar 20 juta rupiah. Bagi mereka yang kurang mampu, uang 20 juta tentu hal yang sangat berharga. Iyalah. The circuit's coming along. It's awesome. Entah blunder atau disengaja, penempatan balapan WSBK Mandalika pada bulan November memang hal yang cukup riskan. Karena pada bulan ini musim hujan lagi deras-derasnya. Nah makanya, pada gelaran tersebut hujan juga mencuri banyak perhatian nih. Dari dalam sirkuit ada nih beberapa tinggal lakukan yang mengundang gelar raining, tawa dan juga buat kita bisa malu parah. Dari video yang beredar, seorang pembalap bahkan sempat mandi hujan layaknya bocil yang kesenengan. Dan ada juga kru tim yang malah memanfaatkan momen ini untuk main bebek plastik lah. Lalu untuk hal yang paling miris datang dari video kru tim balapan yang sedang nyerok air dari flooding they have to clean. Hal ini mungkin aja jadi pengalaman masih bule kedapatan banjir di sirkuit balapan ya. Mereka kapok balapan di sini enggak ya? Selain welcome to Indonesia, you know, they have to experience the rain. Yang terekam kamera. Di salah satu sisi sirkuit Mandalika, ada nih dua bocah yang terekam sedang mandi di genangan air hujan. Dua bocah yang nikmatin keseruannya ini tentu berharap kalau aksi mereka nggak kegap sama emak, karena kalau kegap bisa disabet pakai sapu. Lalu ada it's lagi nih, you know, as soon as it rains, yang terekam go out kamera. In the rain and play a bit. Iya, si abang lagi membicarakan tentang fenomena hujan dan banjir yang ada di sirkuit Mandalika. So all the locals in Indonesia they're used to the rain like yeah, just normal. But tourists and those who are you know, foreigners, they're more like gotta hide. Dan juga selokan yang gak pas. Selain itu, banjir yang terjadi di underpass Mandalika yang tersambung ke sirkuit juga mengindikasikan kalau desain drainase dari Mandalika juga gak beres. Padahal secara anggaran, sirkuit Mandalika ini menghabiskan sure, you know, sekitar 1 triliun. Whatever issues they saw from this rain, they're gonna make sure that doesn't happen next rain. Setelah balapan di sirkuit Mandalika berlangsung, hal unik dan aneh belum berakhir ternyata. Sehari setelah balapan sirkuit Mandalika berakhir, seorang pawang hujan bernama Amak Daud melaporkan netizen pada polisi. Pasalnya, Amak Daud ini merasa nama baiknya dicemarkan karena dianggap sebagai pawang hujan saat balapan WSBK Mandalika dilaksanakan. Padahal, dari pengakuannya, warga desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB tersebut bukanlah pawang hujan yang ditugaskan saat balapan berlangsung. Wah, 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 netizen salah serang orang lagi nih pemirsa. Wah, 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 that's pretty cool. Oke, membahas semua kejadian yang menjadi sorotan di WSBK Mandalika tadi setidaknya membuka pemikiran pemerintah dan juga pihak terkait kalau sirkuit megah tersebut masih harus banyak berbenah nih. Semoga saat sirkuit Mandalika menjadi tempat balapan MotoGP yang direncanakan pada Maret 2022 mendatang, sirkuit ini udah siap 100% dan hal-hal buruk kayak tadi bisa dikendalikan. Lalu bagaimana dengan kamu? Dari berita yang sudah kita kumpulkan, kira-kira mana nih berita paling membagongkan dari semua yang udah kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Guys, smash that like button for Mandalika as well as MotoGP. Really, really cool. The track is coming together. It's all done. I think just little
small little things to do because the race will be in February 2022. So we're just around the corner. Inshallah, really, really excited. That's why I'm checking all these MotoGP and Mandalika videos just to see, you know, what's happening, what changes are coming, because I'm really excited and I want to see the races. And also some of these cool other stuff, like, you know, Mr. President going and riding around there, and then some of the people having fun in the rain. So really, really cool. I enjoyed it and I hope you guys did too. If you did, then please don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. And as always, thank you very much guys for all your love and support. If you have any other videos for me to check out, you can put your suggestions in the comment section below. Thank you very much guys. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.